Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Teriring salam dan doa, semoga dari mahasiswa sekalian diberikan nikmat sehingga dapat menjalankan aktivitas di pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan di grup WhatsApp terkait dengan perkuliahan aplikasi komputer pada pagi hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari teman-teman. Jadi sifatnya adalah peer tutor atau tutor sebaya. Jadi nanti waktunya adalah satu orang itu sekitar 1-10 menit. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti silakan angkat tangan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke presenter berikutnya. Nah, tadi sebelum kita mulai kita sudah share Google Form untuk ngisi daftar hadir dan juga sebagai urutan. Jadi nanti urutan pertama sesuai yang isi ada sudah ada 12 orang. Jadi yang pertama Salsabila, Diva, Johan, Saristi, Baharanis dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi urutannya adalah seperti ini. Nah, nanti setelah presentasi jika tidak ada pertanyaan, kemudian kita akan review terkait dengan dokumen Word yang sudah dikirimkan. Jadi semua presentasi dulu selesai, baru nanti saya akan review dokumen Word yang sudah saudara kumpulkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga tidak ada halangan dan kendala, tidak internetnya tidak terganggu dan listriknya tidak mati. Ya nanti kalau karena tidak berhasil presentasi maka mohon maaf nilainya tidak masuk. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya untuk yang pertama kita akan dengarkan Mbak Salsabila Nur Afani akan mempresentasikan terkait dengan pembuatan simulasi fluida statis menggunakan Microsoft Excel. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mbak Salsabila. Assalamualaikum. Bisa di-share screen Excel-nya ya nanti. Silakan Mbak Salsabila. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasi mengenai fluida statis. Yang pertama, pengertian dari fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tak ada perbedaan kecepatan antara partikel fluida tersebut, atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Adapun sifat-sifat fluida adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, bisa mengalir. Yang ketiga, memiliki sifat kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Sifat fisis fluida statis dapat ditentukan dan dipahami lebih jelas saat fluida berada dalam keadaan diam atau statis. Sifat-sifat fisis fluida statis diantaranya massa jenis, tegangan, permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Rumusnya adalah P sama dengan M per V, di mana P sama dengan massa jenis, kilogram atau meter kubik,
V adalah volume meter kubik atau sentimeter kubik, dan M sama dengan massa benda kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kalau di dalam fluida statis itu terdapat hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu adalah salah satu hukum dasar fluida statis yang mungkin sering. Adapun pernyataan dari hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan, gaya tekan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Prinsip direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagian, sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas di pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Di dalam hukum Archimedes itu, benda dapat, yang pertama, benda dapat melayang, yang kedua, benda dapat tenggelam, yang ketiga, benda dapat terapung. Bunyi hukum Archimedes itu adalah apabila sebuah benda sebagian atau seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan yang mengarah ke atas dan besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh bagian benda yang terbenam tersebut. Misalnya, air mempunyai volume tertentu. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam air tersebut, maka permukaan air akan terdesak atau naik. Hal ini karena adanya gaya ke atas yang sering disebut dengan gaya Archimedes. Prinsip hukum Archimedes ya adalah ketika kita menimbang batu di dalam air, berat batu yang terukur dalam timbangan pegas menjadi lebih kecil dibandingkan dengan ketika kita menimbang batu di udara. Di sini saya akan mempraktikkan fluida statis. Saya mengambil contoh yaitu telur yang tenggelam di dalam air. Telur itu akan tenggelam di dalam air apabila dimasukkan ke gelas yang berisi air. Dan telur akan melayang atau tidak tenggelam ketika air itu dimasukkan garam. Di sini P-nya saya mulai dari 0, R-nya 20, V-nya 0, dan Y-nya 0. Apabila airnya itu tidak diberi garam, maka ini adalah telur, maka dia akan tenggelam. Semakin besar gaya dan massa jenis, maka telur itu akan melayang, karena di dalam air itu terdapat garam. Mengapa air yang diberi garam itu telurnya itu bisa mengambang? Karena menambahkan garam ke dalam air akan meningkatkan massa jenis air. Suatu benda akan mengapung jika massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis cairan tempatnya berada. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsabila coba didemonstrasikan pembuatan Excel-nya, Pak. Biar nanti fokus teman-teman ke sana ya, ke pembuatan, ke penyusunan aplikasinya, ke materinya. Oke, silakan. Apa, Pak? Didemonstrasikan tahapan pembuatan aplikasinya ya. Oh, iya. Yang pertama, di sini kita bisa memasukkan P, M, V-nya ini seperti biasa. Nah, yang kedua, kita bisa ini kita insert
developer dulu maksudnya. Lalu kita klik insert untuk mengaktifkan scroll bar-nya. Ini kan yang saya gerakan kan yang P. Ini saya klik kanan lalu format control. Nah, ini maksimum value-nya saya masukkan 15. Lalu selling-nya ini dari P-nya ini kita klik, lalu ininya kita copy paste, kita masukkan ke sini lalu kita oke. Di sini saya kalikan yang bagian P dan juga V. Caranya kalau mengali itu kan memberikan tanda bintang. Dan lalu saya aktifkan yang ini, kolomnya ini di bagian scatter ini. Lalu saya pilih yang atas dan seperti ini tampilannya. Saya tidak menghapus bagian garis-garisnya karena itu sudah sesuai dengan praktikum yang saya demonstrasikan. Seperti itu, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Mbak Salsabila. Jadi saya evaluasi sebentar terkait dengan apa yang disampaikan Mbak Salsabila tadi. Jadi nanti saya mau teman-teman yang presenter kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai dengan urutan. Materinya nyuplik saja. Jadi materinya ini, materinya A. Materi ini bisa diajarkan selain langsung di lab atau menggunakan metode demonstrasi. Kita juga dapat menggunakan Microsoft Office Excel. Jadi Microsoft Excel untuk mengajarkan materi ini karena kondisi pandemi dan lain sebagainya sangat memungkinkan bagi siswa untuk belajar mandiri. Nah, fokusnya teman-teman nanti silakan demonstrasi. Jadi ada set satu yang dibuat nyusun yang sudah dikumpulkan itu mungkin dibuka lagi set kedua atau set ketiga silakan didemonstrasikan. Jadi supaya nanti teman-teman yang lain itu ketika membutuhkan aplikasi yang sama, walaupun nanti aplikasinya juga bisa dipakai oleh semua teman-temannya, tapi ketika mau mengembangkan teman-teman tahu caranya, itu yang penting ya. Ya, jadi seperti itu garis bawahnya. Silahkan dilanjutkan untuk Mbak Diva Berliana Ratri Kumara Bakti. Ya, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan simulasikan tentang gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan merupakan gelombang yang amplitudonya tetap. Jadi setiap titik yang dilalui gelombang itu amplitudonya selalu sama. Nah, di sini kita tulis elemennya terlebih dahulu, yaitu T sama dengan 0. T sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan. Dan kemudian kita di sini akan menulis X. X di sini yaitu jarak titik ke sumber. Kemudian kita tulis persamaan dari gelombang berjalan yaitu Y sama dengan 3 sin dalam kurung 1,57X dikurangi 0,314 T. Kemudian di sini X-nya saya buat 0 dan 0,1. Nah, kemudian saya akan blok, dan kita bisa menggesernya ke bawah. Saya di sini buat X-nya sampai sampai 8,0.
Setelah itu kita tulis formula barnya, yaitu sama dengan 3 dikali sin dalam kurung 1,57 dikali maaf. Jadi, A3 dikurangi 0,314 dikali T. Wow. Dikali B1. Kemudian kita enter. Di sini masukkan 0. Kemudian kita tarik ke bawah sesuai dengan X-nya. Nah, di sini akan otomatis nilainya, karena di sini masih value, yang bawah kita tambahkan gambar ini dan ini, dan kita enter. Setelah itu kita blok ke bawah lagi. Dan nilainya sudah keluar. Kemudian setelah itu kita blok. Dan kita insert chart. Sini akan muncul grafiknya. Kemudian untuk menggerakkan grafiknya, kita tambahkan developer, kita insert scroll bar, kita tambahkan agar scroll bar-nya bisa berfungsi, kita format control. Nah, ceiling-nya kita buat T-nya yaitu B1, kita oke. Nah, ini kita bisa menggerakkan sesuai dengan T-nya. Nah, apabila kita ingin menggunakan double atau triple grafik, kita juga bisa. Kita ubah Y1-nya ini. Kemudian, kemudian kita tambahkan di kolom yang satunya, kita ubah ini di 2, tapi dengan ini positif. Nah, kemudian kita juga akan copy paste dari sini aja biar lebih mudah. Oke. Ini kita ubah positif, kita enter, kemudian kita blok lagi ke bawah, dan akan menghasilkan kemudian kita bisa menambahkan lewat ini, dan kita bloknya tambah. Kita tambah bloknya. Nah, sini terlihat 2 blok. Kita juga bisa menggunakan 2 grafik ini. Dan saya juga akan membuat triple grafik, yaitu antara Y1 ditambah dengan Y2. Nah, caranya di sini cukup sama dengan ditambah C3. Kita enter. Kemudian kita juga mengulanginya lagi. Kita blok sampai bawah agar hasilnya sama. Dan kita tambahkan lagi. Di
sini ada tiga gelombang. Grafik gelombang berjalan, jadi Y1 dengan minus dan Y2 dengan positif, kemudian kita menambahkan Y1 dan hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dulu sebelum ke yang selanjutnya? Kalau tidak ada, selanjutnya silakan Mas Johan. Mas Johan Rifki Aritonang, silakan disampaikan waktu dan tempat kami persilakan. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Baik. Sebelumnya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan untuk teman-teman dan semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya John Rifki Aritonang dengan NIM 2002112005. Di sini saya akan membuat simulasi mengenai posisi. Apa sih itu posisi? Posisi didefinisikan sebagai kondisi yang mempresentasikan letak atau kedudukan suatu benda terhadap titik acuan tertentu dalam suatu koordinat. Dalam fisika, posisi biasanya dinyatakan dengan menggunakan titik koordinat yang diukur dari sebuah titik acuan tertentu. Contoh yang mengimplementasikan koordinat itu seperti sebuah titik yang ada di bumi. Misalnya yaitu titik tiga dimensi pada geospasial. Langsung saja saya akan mempraktikannya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel. Mengapa saya menggunakan Microsoft Excel? Karena pada saat pandemi tentunya kita tidak bisa melakukan langsung praktikum langsung bertemu, akhirnya kita harus menggunakan piranti yang ada, dan di sini saya memanfaatkan aplikasi Microsoft Excel. Untuk langkah pertama, pastikan teman-teman memakai komputer ya. Kalau di HP saya belum pernah mencoba, tapi saya fokuskan ke komputer dulu. Pastikan teman-teman sudah memiliki Microsoft Excel, mau versi terserah juga nggak apa-apa. Mau versi yang terbaru atau 2010. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2010. Langkah selanjutnya, teman-teman bisa buka Microsoft Excel-nya. Akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat suatu koordinat, kita memerlukan adanya bidang X dan Y. Tapi di sini saya akan membuat hal baru, yaitu menggunakan X, Y, Z. Yang pertama, kita harus membuat kolom terlebih dahulu mengenai X, Y, Z. Kita buat pada kotak A1. Oh, mohon maaf, sebentar. A1, B1, C1. Untuk pertama, kita akan mulai menuliskan kolom X, itu Y, setelah itu Z. Nah, untuk pertama, kita akan memasukkan 0, 0, 0. Di sini saya akan membuat kolom baru dengan ketebalan yang berbeda, baik pada kotak E1 saya akan membuat
aksen. Selanjutnya pada kolom X ini saya akan mengisikan persamaan yang nantinya akan berfungsi membantu kita dalam menjalankan Microsoft Office-nya, Microsoft Excel-nya. Kita gunakan sama dengan buka kurung 0, pastikan menggunakan koma, jangan menggunakan titik. 0,35 dikalikan dengan kolom X, tutup kurung, ditambahkan dengan Y, nah itu enter. Mengapa saya harus menggunakan rumus ini? Karena jika kalau saya tetap menuliskan 0 untuk ke bawahnya nanti tidak akan jadi, dan saya harus menghitung satu-satu. Kita lanjutkan ke kolom Z, yaitu sama dengan sama sebenarnya itu sama rumusnya yang digunakan, 0,35 dikalikan dengan X, tutup kurung, ditambahkan dengan Z. Yang membedakan hanya di Z ini saja. Nah, itu enter. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus memblok ini. Kita blok, kita scroll sampai ke bawah sini. Setelah itu, jangan sampai lepas. Maksudnya jangan sampai kayak gini. Kalau kayak gini harus diulangi lagi di blok saya seperti ini. Kita langsung tekan insert. Pilih scatter. Lalu kita pilih yang ini. Scatter with strike line and marker. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tidak apa-apa karena memang benar titiknya nanti muncul di sini. Setelah itu ada dua, yaitu vertikal dan horizontalnya. Kita tekan, lalu klik kanan, format axis. Nah, di sini saya akan mengganti minimumnya ke ini. Nilainya adalah min 5. Dan untuk nilai maksimumnya, saya pilih 5. Untuk selanjutnya, ini diubah semua juga. Ini menjadi 1,0 dan ini menjadi 0,2. Kita close. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau teman-teman pada saat membuat seperti ini tidak jadi seperti ini, maka terdapat kekeliruan dalam memasukkan datanya. Oke, lakukan maka yang sama pada sebelumnya. Min 5, 5, 0, maaf, ini harusnya 1,0. Setelah itu ini 0,2. Kita close. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau membuat diagram Cartesius kan harusnya ada kotaknya ya. Nah, ini harus diperbagi dahulu. Di sini terdapat ini grid line. Kita pilih yang yang ini. Kita pilih yang mayor grid line. Hasilnya harus kotak-kotak seperti ini supaya nanti visualnya terlihat dengan baik. Nah, di sini akan terlihat peran yang sangat penting,
Itu ininya ini. Kita akan mengisi dengan koordinat 0 di 0 di kalau seperti ini, kalau teman-teman mengalami seperti ini harusnya diganti dengan nomor. Oh, nggak bisa. Nah, dapat general aja nggak apa. 0, kita lanjutkan mengisi 0, 3, 0. Setelah itu, nol tiga tiga. Setelah itu nol nol tiga. Jadi seperti ini. Yang terakhir 0 0 0. Nah, langkah selanjutnya kita blok bagian baris 7 ini. Setelah itu kita hapus, tapi menghapusnya menggunakan tombol delete yang ada di keyboard laptop teman-teman yang ada terdekat pada tombol saat menghidupkan. Hapus. Setelah itu kita lanjut mengisikan 3 0 0. Pada saat kita mengisikan koordinatnya, maka cat di sini akan menunjukkan di mana posisi dari koordinat yang kita buat. Kita lanjutkan 3 3 0. Tiga, tiga, tiga. Lanjutkan ke kolom-kolom yang itu. Selanjutnya itu 11. Tiga, kosong, tiga. Tiga, tiga, kosong, maaf, kosong, kosong. Nah, jadi fungsi yang ini tadi sangat berpengaruh ya teman-teman. Kalau tidak ada fungsi ini, saya harus menghitung satu-satu. Kita lanjutkan, kita hapus juga di baris yang ke-13, sama kayak cara sebelumnya. Seperti ini. Oke, kita lanjut kolom selanjutnya, yang kolom baris ke-14. 14 itu 3 0 0. 15-nya 0 0 0. Ini berbeda dari sebelumnya karena kita akan membuat bagian sampingnya ini saja. Jadi maaf. Ini kita hapus lagi. Oke, lanjut ke 17. 3 3 0. Lanjut 18 0 3 0. Sama seperti sebelumnya, ini kita hapus lagi. Kolom 20, baris 30, 3, 3, 3. 0, maaf, 0, 3,
3. Kita hapus lagi. Setelah itu 3 0 3. Selanjutnya 0 0 3. Selesai. Seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi kita tidak hanya bisa membuat koordinat dengan titik X dan Y, tapi ternyata juga kita bisa memanfaatkan Microsoft Excel dengan membuat koordinat dengan titik X, Y, Z. Nah, ini tips untuk teman-teman agar Microsoft Excel-nya berjalan dengan biar lebih bagus. Pertama-tama kita blok dulu semua lembar kerja teman-teman, lalu cell style. Nah, teman-teman bisa milih apa aja yang ingin teman-teman, seumpama saya milih yang ini. Kita bedakan yang ini. Maaf, tadi ini ya. Ini agak digelapkan seperti ini. Terus, teman-teman bisa pakai ini yang agak terang. Nah, seperti ini. Lakukan pada kolom sebelahnya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan yang ini. Desain. Yang ini. Nah, selesai. Ini tips aja opsional, kalau teman-teman pengen nyoba nanti juga bisa, agar tampilan dari praktikum kita lebih bagus. Itu dia praktikum dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya dulu? Belum dilanjutkan. Oke, kalau tidak ada, setelah Mas Johan Saristi, Mbak Saristi Widya Ningrum, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Iya Pak. Apakah sudah muncul? Sarben dari saya. Nah. Yang satu dimatikan aja suaranya, Mbak. Yang satu suara. Perkenalkan, saya Saristi Widya Ningrum dengan NIM 2052-11-2007. Di sini saya akan mempresentasikan simulasi dari teori hukum E. Nah, hukum Ohm sendiri yaitu hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Hukum Ohm juga berbunyi kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan yang besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan
antara ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, di simulasi kali ini saya menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi elektronik Workspace. Nah, fungsi dari electronic workbench ini saya gunakan untuk rangkaian listriknya atau rangkaian arus tunggalnya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk tampilan dari aplikasi elektronik Workbench. Nah, di sini saya akan mencari arus dalam hitungan ampere meter, mili ampere di sini. Nah, saya ini yang saya gunakan yaitu dengan resistor 1 ohm. Nanti untuk pengukurannya, sini saya mengambil data dengan mengubah tegangan, sumber tegangan yang ada di sini. Nah, untuk yang pertama yaitu saya menggunakan sumber tegangan 0 volt. Kemudian kita aktifkan. Nah, di sini saya memperoleh data 0,0 mA. Nanti setelah analisis data ini, hasil data saya masukkan dalam buat dalam Microsoft Excel. Kemudian sumber tegangan saya ubah menjadi 1 volt. Kemudian ketika diaktifkan, nah di sini mendapat ukuran 1 volt. Di sini saya memperoleh arus sebesar 175,4 mili ampere. Kemudian dalam aplikasi Workbench, dalam aplikasi itu dilakukan pengukuran yang sama. Saya peroleh data seperti di samping ini. Untuk mencari linearitas arusnya, saya menggunakan grafik di sebelah. Nah, di sini terlihat sumber tegangan tertinggi yaitu sebesar 6 volt. Setelah itu, persamaan dari grafik ini diperoleh Y sama dengan 0,0025X plus 2,0594. Nah, persamaan Y ini menandakan gradien atau kemiringan grafiknya. Teman-teman juga bisa ini mengubah grafiknya dalam tampilan lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dilanjut selanjutnya ke Fahranis. Ya, Fahranis silakan. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Ya, di sini saya akan mempresentasikan simulasi tentang gelombang sinusoidal, arus dan tegangan. Di sini saya sudah memiliki fasa, yaitu yang merupakan kabel fasa dalam suatu listrik, ya. Di sini kita menuliskan ada magnitude dari fasanya, lalu di sini ada sudut fasanya juga. Ini untuk fasa R, fasa S, fasa T. Lalu untuk magnitudenya masing-masing adalah 10. Dan untuk sudut fasa R kita memakai 0. Lalu untuk fasa S-nya kita -120. Lalu untuk fasa T-nya adalah 120. Selain ada magnitude, selain ada fasa, di sini ada juga omega, frekuensi, pi, lalu delta, dan i. Di sini untuk omeganya, kita memakai rumus 2 kali pi kali frekuensi. Lalu untuk frekuensinya, kita memakai 50. Lalu untuk pi-nya 3,14. Lalu untuk deltanya di sini kita memakai sudut fasa, yaitu yang ada di sini. Yaitu sudut fasa pada T sama dengan 0. Untuk i-nya dengan rumus im kali sin omega T plus delta. Nah, dari jumlah ini, jumlah omega, kita mendapatkan hasil 314. Lalu untuk membuat waktunya di sini, kita menggunakan 0. Bentar, maaf. Lalu agar mendapatkan rumus untuk menentukan waktu ke bawahnya, itu kita menggunakan persamaan P. Lalu P10. Ditambah 0,0005. Hasilnya seperti ini, lalu kita tarik ke bawah. Hingga mendapatkan hasil 0,02. Lalu untuk omega T-nya, yaitu dengan
rumus sama dengan 3/14 ditambah maaf, bentar. Lalu kita tarik ke bawah, tapi sebelumnya kita kunci dulu formulanya dengan menggunakan shift 4 atau dolar. Lalu untuk mencari sin dari fasa R, yaitu dengan rumus sama dengan magnitude dari R yaitu ada di B3, lalu dikali sin buka kurung kali WT di sini Q10 ditambah radians kita kasih sudut fasenya
yang ada di C3. Lalu kita tutup kurung. Kita enter. Nah, kita akan tarik lagi ke bawah. Akan tapi sebelumnya kita kunci dulu untuk formulanya. Kita mengunci magnitude-nya terlebih dahulu. Dan juga sudutnya. Lalu kita tarik ke bawah. Akan tampilannya seperti ini. Mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk sin fasa S dan fasa T melakukan dengan formula yang sama. Di sini saya akan membuat grafiknya. Kita pencet insert, lalu kita ambil insert scatter. Jadi kita pakai yang ini. Untuk X-nya X-nya adalah waktu. Mohon maaf, saya. Nanti akan muncul seperti ini untuk grafiknya. Lalu kita mencoba membuat untuk yang fasa S. Jadi juga menggunakan sama dengan V4 kali sin ditambah radians
Kita kunci lagi. Ya sudah, kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk menambahkan dalam grafik, kita select data. Kita beri nama gelombang S. Kita pilih waktu, lalu untuk gini kita pilih yang sin S-nya. Jika sudah, kita klik OK. Lalu akan keluar seperti ini dalam grafik. Untuk sintingnya dilakukan secara sama, dengan cara yang sama seperti sin R dan sin S. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permatasari. Ya Pak. Stop dulu. Ya, silakan. Ya, dipresentasikan. 10 menit ya maksimal ya. Ya Pak. Apakah sudah kelihatan? Oke, silakan dimulai. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Ayu Permatasari dengan NIM 2002112009 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mensimulasikan gerak rotasi pada Microsoft Excel. Sebelumnya gerak rotasi diartikan yakni gerakan pada bidang datar yang lintasannya berupa lingkaran. Adapun penyebab dari gerak rotasi pada suatu benda yakni momen gaya, momen inersia, dan momen sudut. Langsung saja saya akan mensimulasikannya, yaitu kita ke insert, kemudian kita pilih untuk yang lingkaran. Saya taruh di salah satu shell. Kemudian langsung kita ke developer, ke Visual Basic, insert, modul, dan kita masukkan rumusnya. Di sini sudah saya copy pastekan rumus-rumusnya. Kemudian karena ini di set 1, kita ganti ini set 1 untuk steps-nya ini small face. Kita copy terus ini. Langsung kita run. Akan berputar pada perosnas sesuai dengan gerak rotasi. Kemudian selanjutnya kita akan coba pada set yang kedua. Kita tambahkan set, yaitu sumbu rotasi di luar benda. Sama seperti tadi, insert, kemudian set. Kita pilih di sini. Nah, karena ini di luar benda, maka kita membutuhkan dua benda. Langsung saja kita copy paste.
Kemudian salah satu dari benda ini kita hilangkan garis dan warnanya dengan cara format shape. Kemudian line, no file, no line, kemudian no file. Nah, sudah hilang. Kemudian kita akan grupkan jadi satu. Bukan, langsung saja saya akan menuliskan di sini yang untuk di luar gerak rotasi di sini. Nah, di sini kan sudah tadi saya jelaskan hilangkan garisnya dan kemudian kita grupkan. Nah, langsung saja sama ke developer, kemudian ke Visual Basic, dan ini karena ini setnya ketiga, kemudian kita ganti setnya yaitu 3, dan untuk grupnya ini kan 3, juga ini kita ganti 3. Langsung saja kita run. Langsung Pak, habis waktunya. Sudah. Gimana Pak? Sudah jalan perannya. Bentar, saya searchkan lagi. Nih, kelihatan Pak? Ya, yang kedua. Yang kedua langsung saja. Ini karena set 3, langsung saja kita run. Dan akan berputar. Yaitu di luar benda. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada? Silakan, Mbak. Mic-nya dinyalakan. Mbak Elvina. Suaranya enggak masuk ya.
Sebenarnya tidak masuk. Mbak Elvin, coba dicoba mic-nya. Nah, Mbak Septian, Mbak Septian Ayu. Iya, Pak. Dengar suaranya Mbak Elvin? Tidak, Pak. Oke, Mbak Elvin coba nanti dicek dulu ya. Dicek dulu mic-nya, belum masuk suaranya. Kita skip ke Mbak Arum, tadi masih izin ke belakang. Kita skip ke Mbak Mukhalifatul Mai. Sudah, Mbak Arum? Sudah, terdengar suara. Oke, Mbak Elvin sudah. Silakan Mbak Elvin duluan. Ya, baik, Pak. Maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Elvina Nisbita Ardelianda dengan nomor induk mahasiswa 2002-11-2001. Di sini, saya akan mempraktekkan menggunakan Microsoft Excel tentang gerak harmonis. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik keseimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu sama atau konstan. Baik, untuk langkah yang pertama, kita masukkan persamaan T, lalu X, V, dan A. Untuk T-nya, kita masukkan tabelnya yaitu angka 0, lalu 0,1, lalu 0,2. Untuk X-nya, kita masukkan 0,2. Untuk V-nya, 0. Dan untuk A-nya, kita menggunakan rumus sama dengan negatif 2 dikali 0,2, lalu kita oke, maka muncullah persamaan negatif 0,4. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat persamaan sama dengan 0 ditambah negatif 0,4 dikali buka kurung 0,1 dikurangi 0 tutup kurung, lalu kita oke. Untuk yang X-nya kita masukkan persamaan yang selanjutnya sama dengan 0,2 ditambah negatif 0,4 dikali buka kurung 0,1 min 0 tutup kurung, lalu kita oke. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita blok 0 sampai 0,2, lalu kita scroll ke bawah. Untuk yang selanjutnya juga sama, kita scroll ke bawah. Nah, bisa terlihat tabelnya seperti ini. Untuk biar lebih rapi, kita buat tabelnya.
Nah, seperti ini tabelnya. Untuk langkah selanjutnya, kita blok T dan X ke bawah. Lalu pilih menu Insert. Lalu kita pilih Charts. Lalu pilih Scatter. Nah, seperti ini. Bisa terlihat grafiknya. Maaf Pak, untuk grafiknya ini tidak bisa digerakkan, Bapak. Ya, silakan dilanjut. Sudah Pak, seperti ini. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Mbak. Nah, baik. Elvin. Apabila tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan kepada Mbak Arum Ursilasari. Waktu dan tempat kami persilakan. Lurus ke bawah, tapi pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu atau V0-nya tidak sama dengan 0. GJB termasuk dalam konsep GLBB dengan percepatan konstan. Dengan demikian, nanti saya akan masukkan persamaan dari GLBB. Langsung saja di sini, S sama dengan V0 setengah AT kuadrat dikali setengah atau 0,5 dikali A dikali T kuadrat. Nah, selanjutnya saya masuk pada ketinggian atau H. H itu V0-nya itu kan 0. Jadi langsung saya tulis saja 0,5 dikali G atau percepatan gravitasi dikali dengan T waktu kuadrat. Nah, setelah itu saya akan masukkan datanya, yaitu mulai dari T waktu. Di sini saya masukkan 0 terlebih dahulu. Kemudian ada G lalu atau percepatan gravitasi. Maksud saya, ya percepatan gravitasi, lalu A percepatan, dan sebentar.
Dan di sini saya masukkan TGH. Nah, di sini saya masukkan A-nya, yaitu, mohon maaf, ini terbalik di sini H, lalu di sini ada S, dan di sini ada G. Di sini untuk S-nya atau jaraknya itu 0, dan percepatan gravitasi saya buat 9,8. Nah, untuk mengetahui hasil dari H, yaitu kita masukkan rumus di sini 0,5 dikali dengan S, lalu dikali dengan T, dikali dengan T kuadrat. Lalu kita enter. Bentar. dikali dengan S dengan T, lalu kita enter. Di sini sudah terdapat hasilnya, yaitu untuk ketinggiannya yaitu 0. Nah, setelah itu saya akan membuat scroll bar. Lalu saja kita masuk ke menu developer, lalu ke insert. Kita pilih scroll bar. Saya gambarkan scroll bar. Setelah itu kita klik kanan, lalu ke format control. Nah, kita pilihkan sel yang kita ubah di sini, yaitu kita ubah T-nya di sini. Dan di sini untuk maksimum waktunya saya ubah menjadi 10. Oke. Nah, hal kita bisa lihat. Di sini sudah bergerak. Lalu saya akan menggambarkan grafik. Mohon maaf, tadi di persamaan ada kesalahan di sini. Harusnya plus.
Kita ubah dulu yang ini tadi. Ini saya hapus dulu. Kita ke developer lagi. Kita scroll back. Nah, lalu kita ganti selnya di sini. Untuk hanya ini tidak bisa. Sini sudah bisa bergerak, tapi ada kesalahan di ketinggiannya, ini tidak bisa bergerak. Di sini untuk X-nya kita ke S, dan Y-nya kita ke H, lalu oke. Mohon maaf, Pak, ada kesalahan.
Pak, kalau saya ulangi bagaimana? Monggo silakan diulangi, enggak apa-apa. Suaranya nggak masuk, Mbak. Halo, suaranya nggak masuk. Suaranya masuk nggak? Ada yang dengar suaranya Mbak Arum nggak? Enggak, Pak. Enggak. Oke, Pak. Mungkin Mbak Arum nanti di kesempatan selanjutnya dulu saja. Sekarang kita ke Mbak Mukhalifah. Mukhalifatul Maisyarah. Waktu dan tempat dipersilakan. Belum masuk, Mbak, suaranya, Mbak. Silakan Mbak Mukhalifah, suaranya. Ada yang dengar suaranya Mbak Mukhalifah dulu? Belum, Pak. Oke. Coba ke selanjutnya, next Sukma Ayu. Sukma Ayu Aprilia. Sukma Ayu. Suaranya belum, suaranya nggak keluar. Coba teman-teman dicek yang mau, yang belum maju suaranya nggak keluar. Dwi Putri Handayani, coba Dwi Putri Handayani. Dwi Putri Handayani, sama suaranya nggak masuk. Alia Fahmi, Alia Fahmi coba. Alia Fahmi nggak ada. Yuyun Andika, Yuyun. Ayah. Nah, coba Mas, yuk. Tempat kami persilakan, silakan Mas Yun. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah. Perkenalkan, nama saya Yun Andika, NIM 2002-11-20002. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hukum pertama Newton. Saya akan mempresentasikannya di Microsoft Excel. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan memasukkan persamaannya di sini.
Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya pada benda sama dengan nol, benda yang diam akan terus diam, dan benda yang bergerak akan terus bergerak. Ya, kita tulis di sini sigma F sama dengan nol. Dan kita masukkan, kita tulis gaya-gaya apa saja yang ada. Yaitu W gaya berat, dan N gaya normal, kita tulis sumbu Y, sumbu X, F1 dan F2. Lalu kita klik developer. Kita insert. Kita buat scroll bar di sini. Belum ya. Di sini. Kita buat lagi. Terima kasih. Kita masukkan datanya itu satu. Apa? Satu satu Y kemarin baru kita klik E low min klik enter. Kita sama dengan kita klik yang F1 ini, kita klik min, kita coba. R kita format kontrol. Ini kita kasih satu. Mbak Mukhali Fatul? Duh, nggak nyala lagi. Tadi nyala loh. Apa tadi sinyalnya hilang? Oke, silakan dilanjut. Ya. Ya, di sini kita sama, kita selling di siang N. Kita oke. Kita coba dulu apakah. Oh, keliru ini. Kita coba dulu. Oh, siap betul. Ini juga di format kontrol. Isi F1 oke. Coba di format kontrol. Isi F2 oke. Lalu ini kita klik lalu masukkan di recommended chart, kita alt chart, kita pilih X dan Y, kita oke.
kali di sini. Pada yang tombol ini, lalu muncul kita ubah menjadi minimumnya min 100. Ubah 100. 10 dan juga 10. Yang subye juga kita lakukan yang sama. Min 50 saja. Kita klik di sini. Kita klik desain lalu select data. Kita edit. Yang X ini kita masukkan X dan yang Y kita masukkan yang Y. Kita namai hukum Newton 1. Hukum 1 Newton. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kita coba apakah bergerak. Klik dua sekali di sini. Kita klik marker. Marker option. Kita build in. Kita masukkan gambar. Insert. Ukurannya kita besarkan sampai kelihatan. Ya, seperti ini. Ya, kita oke. Kita kerja. Kita coba dulu. Sudah gerak. Ya kan? Hukum yang pertama dari hukum Newton 1. Bahwa resultan gaya sama dengan nol. Benda yang diam akan terus diam. Coba kita perhatikan partikel tersebut. Partikel tersebut jangan didorong, jangan ditarik, jangan dikasih gaya apapun. Meja tersebut akan tetap diam. Karena gaya yang bekerja pada meja tersebut sama dengan nol. Kita lihat dari di sumbu Y ada gaya apa saja, yaitu ada gaya
W atau berat atau dan N yaitu gaya normal. W gaya berat yaitu arahnya ke bawah dan N itu arahnya ke atas. Paketan nol kan? Jika W gaya berat sama dengan 1 Newton dan N gaya normal yaitu arahnya ke atas, kita kasih 1 Newton, maka meja tersebut akan diam di tempat karena gaya-gaya tersebut saling menghilangkan. Yang kedua yaitu jika meja tersebut didorong ke arah kanan dengan gaya 5 Newton, kasih 5. Maka benda tersebut akan bergerak ke arah kanan. Dan coba kalau ada gaya dari sebelah kiri mendorong ke arah yang sama dengan gaya yang sebesar 5 Newton juga. Maka benda tersebut akan diam karena gaya-gaya tersebut saling menghilangkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa tadi yang terlewat tadi? Yang mulai nggak bisa tadi? Mukhalifatul sudah bisa suaranya? Belum masuk suaranya, Mbak? Nah, saya Dwi Putri sudah masuk belum? Oh, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk belum, Mbak? Iya, masuk. Bentar. Sudah muncul atau belum, Mbak? Oke, silakan dimulai. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhalifatul Maisarah dari dengan NIM 2002112008. Saya akan mempraktikkan simulasi dengan judul tumbukan elastis. Pengertian tumbukan. Tumbukan elastis yaitu adalah pertemuan dua benda yang relatif bergerak. Pada setiap jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Sebab di sini sebagian energi mungkin diubah menjadi energi panas, menjadi panas akibat tumbukan atau terjadi perubahan bentuk. Ada tiga jenis tumbukan, yaitu yang pertama tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, yang ketiga tumbukan tidak lenting sama sekali. Di sini saya menggunakan contoh tumbukan lenting sempurna. Saya menggunakan contoh dua buah benda bergerak saling mendekati dan bertumbukan secara lenting sempurna. Yang pertama yang kita lakukan membuat tabel untuk judulnya, lalu di Merchant Center kita tulis judulnya. Sudah kita blok. Kemudian untuk
yang kotak A kita tarik sampai 3i, kemudian bawahnya sampai 5a ke 5i. Kemudian kita ke bottom border, pilih yang all border. Selanjutnya kita kasih nomor. Pengawasan kita kasih A, yang bawah B, kemudian untuk kolom kedua B dan C berbagai sentuh. Iya sekolah. Maaf Pak, adik-adik. Kemudian untuk kolom yang B dan C, kita akan masukkan massa dengan satuan kilogram. Untuk kolom yang D dan E, kita merchant center lagi, dan kita kasih V, Y, 1X. Untuk kolom F dan G, kita mergeran center lagi. Kita kasih X, P, X dengan satuan meter per second. Dan untuk kolom yang H dan yang I, kita mergeran center lagi. Kita kasih masa A, cepatan A plus masa B, kecepatan B. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan data untuk yang A, untuk yang masa A, merger and center lagi. Jadi yang diketahui massa benda satunya yaitu 5 kilo. Untuk kecepatan benda A yaitu 20. Untuk massa B-nya sebesar 3 kilo. Untuk kecepatan B min 20. Nah, selanjutnya untuk massa A dikali dengan kecepatan A. Kita gunakan di kolom sini. Untuk yang kolom ini di merger and center lagi. 5 dikali 20, lalu kita enter. Nah, mendapatkan hasil 100. Untuk yang massa B itu sama caranya, kita merger and center lagi dan kita kalikan 3 dikalikan dengan min 20 menghasilkan min 60. Setelah ini untuk mengetahui masa A kecepatan A plus masa B dengan kecepatan B, untuk mengetahui persamaan satunya, keempat kolom ini kita merge and center. Seratus ditambah dengan min 60 yaitu mendapatkan hasil 40. Itu untuk persamaan yang satu. Setelah itu, kita membuat kolom untuk mencari persamaan yang kedua.
kita masuk ke border-border lagi dan border. Di sini yang ini kita pakai untuk V aksen. Kita masuk ke insert dan ke simbol untuk mencari aksennya. Untuk yang kolom ketiga, ini yang kecepatannya. Nah, ini untuk yang kolom A, VAX-nya itu yaitu sama 20. Untuk yang VAX-B-nya yaitu min 20. Untuk yang kecepatannya ini, kolomnya kita merge and center jadi 1. Dan kita jumlahkan yaitu 20 Nah, menghasilkan angka 40. Ini untuk persamaan duanya yaitu menghasilkan angka 40. Setelah kita mengetahui untuk hasil yang persamaan 1 dan persamaan 2-nya itu mendapatkan hasil sama 40. Kemudian kita buat kolom untuk mencari eliminasinya. Nah, kita tulis untuk V aksennya, bisa di insert simbol. Ini kita masukkan untuk massa, kecepatan, massa, min kecepatan. Kita ini untuk yang A, yang B, benda B. Jadi untuk yang masa tadi 5, masa B 3, kecepatan A 20, dan kecepatan B min 20. Untuk masa untuk menghasilkan VAX-nya ini masa min kecepatan mendapatkan hasil min 15 dan untuk yang benda B yaitu masa B 3 dengan kecepatan B-nya min 20 mendapatkan hasil 23. Tumbukan linting sempurna yang tadinya saling menarik setelah diketahui massa dan kecepatan awalnya dengan menggunakan persamaan kekekalan momentum dan persamaan kekekalan energi kinetik yang menyatakan bahwa pada tumbukan linting sempurna laju kedua benda sebelum dan setelah tumbukan sama besar tetapi berlawanan arah. Yang ini tadi yang menghasilkan untuk yang A-nya min 15 dan untuk yang B-nya ini menghasilkan 23 yaitu arah ke kanan. Ya,
Sudah, Pak. Ada simulasinya? Iya. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang lain untuk Mbak Mufalik Fatul? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Sukma Ayu, coba. Sekian dari saya, akhir malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah masuk, Pak? Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmaya Pradhanata ingin mempresentasikan mengenai gerak melingkar menggunakan media Microsoft Excel. Gerak melingkar sendiri adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Pada gerak melingkar, kita memiliki dua gerak sekaligus yang saling tegak lurus, yaitu gerak dalam arah X memenuhi persamaan X sama dengan jari-jari cos omega dikali waktu, dan gerak dalam lingkaran arah yang memenuhi persamaan Y sama dengan jari-jari sin omega dikali omega kali waktu. Pertama-tama, kita pilih insert, kemudian kita pilih shape. Lalu kita akan masukkan lingkaran. Kita letakkan di sini. Untuk yang lingkaran yang pertama kita kecilkan. Kemudian kita tambahkan lagi. Untuk yang satu, kita akan perbesarkan. Lalu pada menu developer, kita tambahkan visual basic. Di sini saya sudah menuliskan rumus-rumusnya, yaitu subs gerak melingkar. Untuk angka-angkanya ini kita bisa rubah. Untuk R-nya saya buat 150. Ini untuk rumus bisa dilihat. Ini bisa dirubah semuanya. Lalu ketika sudah, kita run. Di sini lingkaran yang satu mengelilingi lingkaran yang lainnya. Bentar. Nah, dapat dilihat arahnya. Kita juga dapat menggantinya. Ini kita rubah menjadi 200. Ini juga menjadi 200, ini menjadi 50. Kemudian kita run lagi. Di sini lingkaran yang besar akan mengelilingi lingkaran yang kecil. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Sukmayu. Iya, Pak. Selanjutnya tadi yang sempat kelewat, Dwi Putri Handayani. Sudah, Pak. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Handayani dengan NIM 2002-11201. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus mensimulasi tentang osilasi pegak. Yang dibahas nanti tentang latar belakang tentang simulasi ini, lalu pembahasan tentang osilasi bekas dan langkah-langkah simulasi osilasi bekas tanpa beban. Yang pertama, latar belakang simulasi fisika ini adalah melalui model eksperimen virtual, yaitu FBA, Visual Basic Education. Dengan FBA ini merupakan pemrograman Visual Basic yang terintegrasi dengan pemrograman Windows Excel. Jadi dapat digunakan untuk melakukan perhitungan baik yang sederhana maupun yang rumit. Tujuan dari simulasi ini yaitu yang pertama menentukan besar konstanta gaya sistem bekas dan yang kedua menentukan besar percobaan konstanta gaya sistem bekas. Lalu pembahasan tentang isolasi bekas. Nah, isolasi sendiri merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai gejalanya. Contohnya, bandul jam yang berayun, piringan dalam jam beker yang memutar, botol yang timbul tenggelam dalam air, dan seterusnya. Lalu apa itu gerak osilasi? Gerak osilasi sendiri merupakan gerak yang berulang dari suatu benda di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi keseimbangannya. Untuk rumusnya, hubungan antara periode dan frekuensi yaitu F sama dengan seperti. Untuk langkah-langkah simulasinya, yang pertama tentunya kita harus membuka mikroskop Excel terlebih dahulu dan sudah dipastikan bahwa mikroskop Excel-nya sudah diaktifkan menu developernya. Setelah itu kita buat shape persegi panjang. Lalu kita masukkan gambar pegas dengan cara klik kanan format shape lalu fill lalu picture. Setelah itu front file. Setelah itu akan masuk gambarnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat pegas ini akan bisa bergerak dengan cara kita masuk ke menu developer, setelah itu visual basis, lalu memasukkan rumus pemrogramannya. Ini sudah dimasukkan, setelah itu kita run, bendanya akan bergerak seperti ini. Langsung saja kita langsung simulasikan. Excel saya sudah muncul, Pak, ini. Loh. Coba share screen lagi. Nah, langkah yang pertama kita buka Excel-nya terlebih dahulu, lalu kita pergi ke menu Insert, kita gambar persegi panjang. Di dalam persegi panjang ini kita masukkan pegasnya dengan cara klik kanan, lalu format shift, fill, picture,
file. Lalu kita masukkan gambarnya, gambar pegasnya. Kita menggunakan pegas dengan format PNG agar latar belakangnya tertutup. Setelah itu kita bagaimana pegas ini akan bisa bergerak? Kita menggunakan fungsi menu developer ini dengan masuk ke Visual Basic. Nah, ini untuk ini rumus pemrogramannya sudah saya masukkan, tinggal kita run. Nah, benda pegas ini akan bergerak dengan porosnya. Lalu kita bisa ubahnya dengan A-nya kita ubah, bisa kita ubah. Ini kita ubah 4. Lalu kita run lagi. Perbedaannya sudah terlihat. Ini geraknya agak terlalu cepat. Kalau yang tadi... pergerakan dari pegasnya. Tip buat saya, jika benda itu tidak bergerak, maka kita notifikasi makronya kita hidupkan terlebih dahulu agar pegasnya ini bergerak. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next. Tadi yang sudah siapa katanya? Alia Fahmi sudah ya? Oh, Alia Fahmi tadi nggak ada. Belum Pak, saya. Okay, silakan Alia Fahmi. Iya Pak. Oh iya, namanya pakai namanya bapaknya. Udah terlihat ya Pak ya? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fani Mu'awana akan mempresentasikan tentang gerak parabola. Yang pertama, kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Setelah itu, kita aktifkan makro atau VBA-nya. Caranya, klik File. Setelah itu, Option. Kita pilih Trust Center. Terus pilih Trust Center Settings. Pilih yang makro settingnya, kita aktifkan Enable All Macros sama Trust Access to the VBA Project. Setelah itu, klik OK. Setelah udah diaktifkan VBA-nya, kita akan membuat simulasinya. Yang pertama-tama kita buat dulu datanya. Ini saya udah copy paste datanya biar lebih cepat. Kemudian kita hitung rumusnya di rekam jejak yang ini. Timernya saya buat 0 supaya nanti bisa diperintahkan. Untuk yang kecepatan awal rumusnya yaitu V0x sama dengan V0 kali cos theta. Untuk rumus Excel-nya sama dengan V9 dikali cos
tiganya dimasukin P10 dikali pi untuk yang kecepatan awal sumbu y, rumusnya yaitu V0y sama dengan V0 kali sin theta. Untuk rumus x-nya yaitu B9 dikali sin B10-nya dimasukin, habis itu dikali pi 180. Selanjutnya untuk kecepatan satelit, x-nya yaitu P9 dikali cos P10 dimasukin, habis itu dikali pi per 180. Setelah itu untuk kecepatan searah y, terus x-nya B20 yaitu kecepatan awal sumbu y yang tadi dikurangi B13 yaitu percepatan gravitasi dikali timernya. Selanjutnya untuk kecepatan atau V rumusnya, kecepatan searah x pangkat 2 ditambah kecepatan searah y pangkat 2 juga dikurung F 0,5. Setelah itu untuk posisi searah x, rumus asalnya yaitu P9 kecepatan awal dikali cos titanya dimasukin P10 kali setelah itu dikali lagi B18 timernya. Hasilnya 0. Untuk yang posisi searah y, rumus x-nya yaitu B12 ketinggian awal plus kecepatan awal sumbu y dikali 18 timer plus 0,5 dikali B13 kecepatan gravitasi dikali lagi timernya pangkat 2. Untuk jarak maksimum, rumusnya 2 dikali P9 kecepatan awal pangkat 2 dikali sin P10. Kok value? Itu kepencet. Kok nggak bisa dipencet? Untuk yang terakhir yaitu tinggi maksimum, rumus x-nya yaitu P9 pangkat 2
rumusnya udah semua, kita bikin grafiknya. Setelah itu, klik kanan, pilih select data, habis itu kita masuk add datanya. Untuk series name, kita tulis simulasi. Untuk series X values-nya, kita masukin yang posisi searah X. Itu 0, supaya nanti bisa digerakin. Untuk yang series Y values, kita masukin posisi searah Y-nya. Klik OK. Setelah itu, kita hapus dulu ini garis-garisnya. Setelah itu untuk Y kita format axis. Kita buat minimumnya seperti di datanya. Minimumnya yaitu -1000. Sedangkan maksimumnya kita buat 10.000. Untuk yang X, sumbu X-nya, kita format X juga. Untuk minimumnya kita buat 1000. Untuk yang maksimumnya 25.000. Setelah itu kita bisa edit pelurunya biar kelihatan. Kita besarin aja. Sudah seperti wajah. Setelah itu kita bikin tombolnya, yaitu klik developer, klik Insert, kita pilih comment button, kita gambar, kita draw di sini. Di situ klik properties buat kasih nama si comment button-nya ini. Kasih nama start. Buat yang caption-nya yang sama juga diganti. Setelah itu kita edit, dikasih warna aja biar kelihatan kayak tombol. Nah, habis itu view kodenya. Setelah itu, untuk view kodenya kita pilih sebentar. Makronimnya kita kasih nama. Kita coba masukin rumus VBA-nya.
Setelah sudah ditulis rumus VBA-nya, kita coba play. Tapi nggak tahu bisa gerak apa enggak. Kok nggak bisa gerak ya, Pak, ya? Coba dibesarkan VBA-nya. Sudah. Tadi pagi coba bisa loh, Pak. Tapi sekarang kok nggak bisa ya? Nanti aja. Nanti setelah ini, setelah presentasi semua selesai dulu. Oh iya, iya Pak, baik. Sudah Pak ini. Gimana Pak, lanjut nanti aja? Iya, nanti aja ya. Errornya. Ini udah mati apa belum, Mbak? Sudah. Mbak, siapa yang belum tadi ya? Bayu Aji. Iya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Jelasar dengan NIM 2002111201. Di sini saya akan melakukan simulasi fisika menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan materi vektor. Vektor adalah sebuah besaran. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah serta memenuhi hukum penjumlahan vektor. Besar nilai vektor selalu berupa bilangan positif. Ketika terdapat dua vektor atau lebih dijumlahkan secara bersamaan, seluruh vektor tersebut harus memiliki satuan yang sama dan merupakan jenis besaran yang sama. Kita dapat menjumlahkan dua buah vektor, misalnya A dan B. Menggunakan grafik dalam metode ini, vektor resultan atau R sama dengan A plus B ditarik dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Oke, di sini langsung saja kita mulai simulasinya. Langkah pertama kita buka Excel, selanjutnya kita buat grafik. Kita masukkan apa yang kita perlukan. Di sini saya memerlukan ya. Kemudian besar gaya, setelah itu sudutnya, kemudian komponen X, komponen Y. Pada gaya ini, saya buat gaya 0, kemudian gaya 1, gaya 2, dan kita buat, ini bisa sampai gaya berapa saja, namun di sini saya buat sampai 6 saja. Supaya lebih rapi, kita rapikan ini. Setelah itu, di sini kita memerlukan resultan, karena yang kita cari yaitu resultan. Bawahnya besar. Resultan. Kita lihat lebih rapi. Nah, ini kita sudah jadi tabelnya. Pada gaya 0 saya tuliskan besar 0 dan sudut 0 karena di sini untuk fungsinya sebagai titik originalnya. Kemudian pada komponen X kita tuliskan rumus sama dengan besar, karena ini X, kita cos
kita kalikan cos, kemudian radian. Mengapa menggunakan radian? Karena ini kita asumsikan ke sudut bukan ke kuadran, yaitu radian baru radian sudut. Nah, itu kita komponen x. Kemudian komponen y juga sama, namun tidak cos, kita menggunakan sin. Sama, kita kalikan sin. Sin radian yang sudut. Kita langsung tarik karena sama rumusnya dari gaya 0 sampai gaya 6. Dan ini y-nya 0 sampai 6. Setelah itu kita cari resultan. Resultan adalah penjumlahan dari gaya-gaya ini. Kita masukkan rumus. Kita jumlahkan. Ini pada komponen x kita jumlahkan x. Setelah itu y juga kita jumlahkan semuanya. Oke. Setelah itu mencari besar resultan. Pada besar resultan yaitu total resultan akar dari resultan x kuadrat plus resultan y kuadrat. Itu kita tuliskan akar ini, parut ini kita kalikan dengan resultan x, kita kalikan dua kali saja sama dengan kuadrat. Setelah itu kita tambahkan ini, kemudian dikali dengan jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan besar dan sudutnya mau berapa saja. Namun di sini saya menggunakan besar yang sama yaitu 30 Newton. Hanya menggunakan 4 saja. Kemudian sudutnya gaya 0 ini saya buat 0, kemudian sudutnya 30 derajat. Kemudian 150 derajat, setelah itu 210, ini sudutnya bebas ya, 230. Ini supaya bentuknya tidak seperti ini, kita format sel. Mohon maaf sedikit lemot. Dan number kita buat 3 angka di belakang koma. Oke, supaya kelihatan seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya kita buat grafiknya. Di insert, cutter, saya memilih ini. Ini. Ini grafiknya masih terlihat kosong. Kita isi itu dengan cara klik kanan, kemudian select data. Kita tambahkan di sini, kita tambahkan mulai dari F atau gaya 1. Gaya satunya itu X-nya pada komponen X-nya ini. Jangan lupa 0-nya juga, karena ini sebagai titik originalnya 0, kemudian Y-nya 0 dan 1. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi F duanya, gaya duanya, out. Komponen X-nya 0 dengan 2. Kemudian Y-nya sama Y 0 dengan 2. Oke, tambahkan lagi sampai 4, itu 3,
0 dengan 3. 0 dengan 3. Oke. Nol dengan 4. Ini apa? Nol dengan 4. Oke. Setelah itu jangan lupa resultannya juga kita tambahkan. Resultan pada X kita masukkan juga. Nol dengan ini jumlah resultan ini X, kemudian pada Y juga 0 dengan resultan Y. Oke. Okay. Itu kita oke. Okay. Ya, di sini kita terlihat, sudah terlihat grafiknya, bahwa resultannya itu 0 nih, resultan. Ini di tengah-tengah 0. Dan besar resultannya 0. Setelah ini kita dapat mengubah besar ataupun sudutnya. Kita coba di sini dengan sudut istimewa 45 derajat, kemudian 60 derajat, ada besar yang sama, apakah kita lihat hasilnya bagaimana? 90 derajat. Nah, kita tahu di sini resultannya ini dan jalan ini di sini itu pada komponen X 62,194 dan pada komponen Y-nya 92,194. Dan besar resultannya yaitu 92,194. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Agung Sasmita. Agung Sasmita. Iya, Pak. Oke, silakan, Mas. Terakhir. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Coba share screen lagi, Mas. Maaf, Pak, agak nge-lag. Mungkin kita keep dulu ya, keep dulu. Tadi yang mic-nya tidak nyala tadi sudah semua atau belum? Sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, terima kasih untuk presentasinya. Sekarang giliran saya, ya. Sekarang giliran Anista.